Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Buluk Suarga Desa, channel tentang ternak sapi dan juga ternak kambing. Ya teman-teman, sekarang hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021. Saya sudah lama tidak buat video ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang saya mengunjungi salah satu tetangga saya yang kebetulan salah satu sapinya itu baru saja melahirkan. Nah, jadi seperti apa video kali ini, silahkan kalian ikuti sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa berikan dulu like, subscribe, dan komennya ya. Iya teman-teman, jadi sebelumnya saya sudah minta izin sama yang punya ya teman-teman. Jadi ini saya langsung saja masuk ke kandangnya. Dan ini ada 3 ekor sapi teman-teman di kandangnya Pak D. Darso ini. Jadi ini untuk induannya yang baru saja melahirkan. Ini induan simental. Nah, lagi makan dia teman-teman. Nah iya teman-teman, jadi ini pedet yang baru saja dilahirkan. Ini jenisnya betina teman-teman. Jadi pedet betina yang baru saja dilahirkan. Ini umurnya belum ada 3 jam teman-teman. Jadi kurang lebih baru 1-2 jam setelah dilahirkan. Dan ini dia lagi mencari minumnya ya teman-teman. Dan untuk induannya sendiri, ini ialah induan sapi simental yang sudah 3 kali beranak teman-teman. Jadi ini anak yang ketiga yang dilahirkan. Dan selain ada induan yang baru saja melahirkan, ini juga ada sapi induan yang lain. Dan yang tengah ini ialah sapi pejantan limosin. Dan ini di kandang sapi milik Mbah Darso teman-teman. Sapi pejantannya ini bagus ya teman-teman, besar sekali sapinya ya teman-teman. Jadi pedetnya ini lagi mencari minumnya sambil masih dijilati sama induannya, karena memang baru saja dilahirkan belum lama. Nah untuk induan ini juga lagi bunting ini teman-teman. Jadi baru sekitar 2-3 bulan ini kalau IB-nya jadi. Nah, seperti ini. Dan menurut saya pedet yang baru saja dilahirkan ini cukup besar teman-teman posturnya. Ini sangat terlihat besar sekali. Dan dari kaki-kakinya juga sangat bagus. Pokoknya ini lucu teman-teman. Jadi ini mirip sama induannya ya teman-teman. Dan untuk pakannya sendiri, ini ada rumput jerami, ada juga rumputan hijau seperti rumput kolonjono teman-teman. Dan ini dia pedetnya, sangat lucu, sangat terlihat besar sekali. Ini jalannya juga masih sempoyongan ini teman-teman, karena memang belum lama dilahirkan. Ini lagi mulai belajar berjalan-jalan ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini belum ada pembatasnya ya, nanti akan diberi pembatas sama yang punya. Jadi sapi yang baru saja dilahirkan itu lebih baik diberi pembatas dari sapi yang lain. Nah supaya pedetnya ini tidak berjalan ke sapi yang lain, agar mencegah supaya pedetnya tidak ketendang sama sapi yang lain ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi setelah dilahirkan harus diberi pembatas ya teman-teman. Nah karena ini ada 3 sapi teman-teman. Ya teman-teman, jadi seperti ini video saya kali ini. Silahkan
kalian berikan kritik dan sarannya di bagian kolom komentar, supaya saya bisa semangat dan bisa memperbaiki video-video berikutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.